Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa inna asanal hadithi kitabullah wa khairul hudawda Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah. أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada hari ini merupakan Sya'ban tanggal yang ke berapa? 13 ya. Jadi kita tinggal berapa lagi, 17 hari lagi sudah memulai puasa. Banyak orang yang minta ceramahnya tentang persiapan Ramadan. Dan banyak gitu ketika khutbah saya begitu diminta tentang persiapan Ramadan. Sebenarnya tidak ada istilah menghadapi Ramadan mau siap-siap apa, itu tidak ada. Tahu banyak sama dengan ketika orang mau haji di Mekah sana menjelang wukuf kurang seminggu, kata pembimbingnya, ini harus mempersiapkan diri untuk wukuf. Oh iya kan? Kan banyak begitu kan? Bahkan yang asalnya rutin jamaah ke masjid, dalam masjid dicegah kadang-kadang. Lebih baik di rumah karena persiapan menghadapi wukuf. Nah itu juga suatu hal yang salah. Padahal ketika kita wukuf kan lebih enak daripada yang lainnya kan? Ya wukuf tinggal mau duduk, mau tidur di Arafah, semuanya itu sudah wukuf, sudah sah kan. Jadi gak ada istilah persiapan mau menghadapi wukuf di Arafah. Ya enggak, ya udah, rutinnya biasa saja. Begitu saja, begitu juga ketika menghadapi Ramadan, persiapan apa? Ya enggak ada persiapan apa-apa. Itulah. Hanya Rasul pernah Sya'ban itu hampir sebulan penuh berpuasa bulan Sya'ban. Tapi juga pernah tidak puasa sama sekali juga pernah. Kata Aisyah, saya kok melihat Rasul malah kelihatan enggak puasa. Nah, sedangkan Aisyah memang selalu saja kalau membayar hutang puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Tapi ibu-ibu enggak harus mengikuti Aisyah kan, alasannya karena kesibukannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Ramadan enggak usah lantas mempersiapkan apa, mempersiapkan apa, enggak. Nah, kalau tadi yang dari apa namanya lembaran untuk memberikan takjil buka sahur di masjid, lah silakan mempersiapkan tabungannya, dipersiapkan. Lah itu yang perlu dipersiapkan. Tapi untuk menjalani ibadahnya ini enggak ada persiapan apa-apa. Ya seperti biasa saja. Bahkan Ramadan itu sama dengan orang yang lagi berpakaian ihram. Ihram untuk haji. Kalau ikram
mau wukuf ke Arafah dari tanggal 8 sudah apa? Nawaitul hajj wa ahramtu biha, sudah niat haji dan ikram kan dari tanggal 8. Pakaian ikram niat ini 24 jam enggak pernah lepas sampai nanti tanggal 10 pagi selesai lontar jumrah Aqabah baru lepas, baru selesai hajinya. Bayangkan kan selesai kan? Karena al-hajju Arafah kan? Dengan lontar jumrah maka dilepaslah pakaian ihram. Jadi selama tanggal 8 sampai tanggal 10 itu tadi selama 24 jam tiap harinya berarti menjalani ibadah, walaupun tidur pun nilainya nilai ibadah. Nah, Ramadan semenjak setelah sahur begitu masuk fajar kita sudah puasa kan, sudah siam sampai nanti maghrib, berarti dari subuh sampai maghrib ini nilainya nilai ibadah, walaupun bapak-bapak ngantor atau kerja apa saja, di situ adalah tetap sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, Pak Rukun Islam yang diterjemahkan kok hanya puasa, saya kadang-kadang mikir, kenapa sih Rukun Islam yang 5 itu yang diterjemahkan kok hanya puasa ya Pak ya? Itu nyanyinya anak TK kan itu kan? Rukun Islam ada 5, syahadat 1, 2, sholat 3, zakat 4, puasa 5, haji bagi yang puasa. Loh, saya mikir kenapa yang 4 gak diterjemahkan kok yang puasa tuh, siam. Aslinya bahasanya Al-Quran puasa itu adalah siam kan, namun sudah diterjemahkan di dalam nyanyiannya TK menjadi puasa, jadi puasa. Nah, padahal sholat juga tetap sholat loh ya. Diterjemah Al-Quran di HP sholat banyak terjemahkan dengan sembahyang kan, tapi di nyanyian rukun Islam tetap itu. Jadi lebih bagus ya, walaupun juga nggak salah istilahnya. Siam itu ya tetap siam saja. Karena kalau poso kata orang Jawa, apa-apa kerso. Ketika buka semuanya masuk semua deh. Apa-apa kerso tadi kan poso jadinya itulah. Jadi dalam bulan Ramadan kita kerja, kita melakukan hal-hal yang mubah, semuanya itu nilainya punya nilai tambah karena kita sedang menjalani ibadah. Beda dengan sholat ya, yang ibadahnya sholat ya di saat sholat itu saja kan, dari takbir sampai salam udah. Tapi kalau siang dari fajar sampai apa namanya maghrib, ibu-ibu bukanya maghrib atau isya, Bu? Eh? Maghrib atau isya? Padahal di ayatnya summa atimus yama ilal lail, sempurnakanlah puasamu sampai malam. Ya. Ya kan gitu kan? Summa atimus yama ilal lail pada Al-Baqarah 187 kan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ilal lail, disuruh makan minum sampai fajar. Loh ya kan? Makan minum sampai fajar kan? Setelah itu sempurnakan puasamu sampai malam. Saya tanya, maghrib itu malam atau belum malam, Bu? Eh?
Loh, jangan bikin-bikin loh, Bu. Maghrib itu malam atau enggak malam? Loh, masa ketika maghrib tidur, sore gini kok tidur sih? Nah, ya kan? Nah, itulah. Tapi memang Rasul memerintahkan supaya kita bersegera untuk berbuka ketika sudah terbenam matahari. Karena pergantian hari itu adalah maghrib. Pergantian hari adalah maghrib. Itulah. Jadi ketika maghrib berarti nanti sore maghrib sudah bukan hari Ahad. Sudah apa? Senin. Buktinya apa? Ketika besok Rabu, ini belum puasa. Itu kan belum puasa kan? Tapi katakan 17 kan Rabu kan? Puasanya tanggal 18. Tapi pada malam hari sudah terawih. Saya tanya terawih di bulan apa? Ramadan, oh, siangnya belum puasa. Nah, itulah bukti bahwa yang namanya perubahan hari itu ketika terbenam matahari. Lah, saat itu namanya malam. Ketika akhir Ramadan juga begitu. Tanggal 16 masih puasa kan? Tapi begitu maghrib udah berbuka, udah enggak mau terawih lagi. Takbiran, ya kan? Nah, ini bukti. Nah, sedangkan ya di sini nggak ada itu. Kalau orang-orang lain, orang apa, Bu? Pak, kalau bukanya nanti isya dulu. Nah, Kang Jalal mesti isya bukanya. Nggak ada buka maghrib itu nggak ada. Ya alasannya begitu. Wong ayatnya bilang sempurnakan puasamu sampai malam. Siapa bilang maghrib itu malam? Nah, saya juga saya sampaikan, Kang, isya itu juga enggak malam loh. Isya itu juga belum malam. Loh kok gitu? Lah iya. Oh, saya tidur jam 9 tuh, kata anak saya, Bapak, baru jam 9 masih sore kok tidur. Loh, jam 9 loh. Anak saya bilang gitu. Tapi ketika jam 11 malam saya masih baca, baru ditegur, Bapak, sudah malam gini kok masih ngaji loh. Nah, itu versinya anak saya, jam 9 itu masih sore, malamnya jam 11. Jadi kalau versi orang ya beda orang, beda kan? Maka kembalikan ke sunnah Rasul bahwa bersegera untuk berbuka itulah yang baik. Jadi jangan ikut-ikutan. Begitu juga ada yang sudah subuh masih tetap makan. Sini enggak ada. Tapi di Mekah sana banyak. Ketika Bapak Ibu Ramadan di sana, kan Bapak Ibu langsung sebelum subuh sudah ke masjid, jadi enggak tahu yang di luar. Yang di luar itu yang namanya orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India, Pak. Banyak sudah azan masih tetap makan. Kata dia, saya loh kok sudah fajar. Nah, kan dikatakan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu wal khaitul aswadi minal fajar. Menurut dia sampai fajar itu kalau masih ada fajar masih boleh makan, katanya begitu. Jadi kalau kita kan begitu fajar mati stop kan, apa yang di mulut silakan ditelan, apa yang di tangan harus diletakkan. Itu ketika adzan subuh masuk fajar ya, yang sudah di mulut silakan ditelan, yang di tangan harus diletakkan. Enggak boleh dimasukkan ke mulut, enggak boleh. Namun
banyak orang Pakistan, Bangladesh, India itu adzan masih tetap makan. Nanti kalau qomat baru berangkat ke masjid untuk jamaah. Nah, ketika ditanya, "Loh kok begitu? Kenapa?" "Loh iya kan masih fajar. Masih fajar. Kan batasnya itu fajar." "Lah ya kan batasnya fajar." "Iyalah, sekarang kalau Anda wudu, Anda begitu. Kalau Anda wudu disuruh membasuh tangan sampai siku. Sikunya dibasuh atau tidak?" "Dibasuh." "Makanya kalau batasnya makan sampai fajar, ya fajar masih makan enggak apa-apa." Itu katanya begitu masalahnya, loh ya kan. Loh kalau wudu basuh tangan sampai siku, makan batasnya sampai fajar, berarti sebelum habis fajar makan masih boleh. Nah, itu kata mereka. Itu tapi itu salah. Sudah jelas Rasul kasih apa ketentuan ketika fajar ada sahabat yang saat itu masih gimana Rasul? "Saya belum minum." "Ya udah, enggak usah minum." Nah ya kan, karena sudah adzan subuh. Tapi kalau sudah di mulut ya langsung dimasukkan saja. Itulah sebagai pendahuluan apa namanya tentang Ramadan. Jadi kita tidak usah mempersiapkan, kita jalan terus seperti biasa. Ramadan pun merupakan apa namanya hari bulan yang istimewa karena kita ibadahnya dari subuh sampai dengan maghrib itu adalah ibadah, terus malamnya akhirnya ditambah dengan qiyamu Ramadan dan juga banyak membaca Al-Quran. Rasul juga begitu. Jadi aktivitas ibadahnya yang bertambah tanpa mengurangi aktivitas dunianya. Jangan lantas aktivitas dunianya dikurangi. Selama aktivitas dunia tidak mengganggu puasa kita, enggak apa-apa. Bahkan kalau memang dunia itu satu keharusan, ya enggak puasa pun enggak apa-apa. Udah ya kan? Enggak puasa umpamanya apa ibu menyusui anaknya atau ibu hamil berat untuk puasa. Oh enggak apa-apa enggak puasa. Silakan enggak puasa tapi harus bayar fidyah loh ya kan? Harus bayar fidyah. "Kenapa kok enggak puasa?" "Ya supaya anak saya betul-betul menjadi ahsani takwim loh itu kan. Yang sempurna lahir batinnya kan. Oh, nanti kalau saya puasa anak saya gimana? Jangan-jangan malah enggak jadi ahsani takwim." Silakan saja. Baik, itulah sebagai mukadimahnya. Silakan Ustaz. Demikian mukadimah kuliah duha pagi ini sebagaimana tadi kami sampaikan. Silakan ada pertanyaan ataupun pertanyaan tertulis untuk disampaikan ke depan, kami bacakan satu persatu. Silakan Pak. Mendekati umur tua itu banyak lupa gitu. Saya ada resep untuk menjauhkan lupa atau tua tanpa pikun gitu. Kira-kira mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak usia berapa Pak? Oh. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu bulan puasa kan biasanya diadakan qiyam Ramadan. Pada waktu itu ada yang tarawihnya menggunakan Bilal. Mana yang lebih baik, yang menggunakan Bilal atau
yang tidak menggunakan, pertama itu. Kedua, pada waktu sholat maghrib atau isya itu ada yang berdoa bersama. Nah, kalau misalnya diadakan atau berdoa bersama sudah selesai atau belum selesai, tapi ada rombongan yang juga mau melaksanakan sholat, misalnya seperti di Jeddah, itu kan rombongan gilir berganti. Nah, pertanyaan saya, bagi yang mau melaksanakan berikutnya itu, apakah menunggu bagi yang pertama telah melaksanakan sholat berjamaah dengan doa bersama? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pikun, Mbak. Pikun itu bahasa Al-Qur'annya yuraddu ila ardhalil umur. Yuraddu ila ardhalil umur. Itu dikembalikan kepada usia. Nah, itulah. Nah, usia 71. Ini Bapak sudah merasa tua atau belum merasa tua, Pak? Kalau saya 48, Pak. Jadi 48 lahir saya, Pak. Lahir saya 48. Jadi ya alhamdulillah, Pak. 48 ini saya banyak keluar masuk rumah sakit. Namun belum pernah dirawat di rumah sakit, keluar masuk rumah sakit untuk menjenguk teman-teman yang sakit. Ya, karena mendoakan orang itu sama dengan mendoakan untuk dirinya sendiri, lo kan hatinya kan gitu kan? Mendoakan orang adalah sama dengan mendoakan dirinya sendiri kan? Makanya jangan mendoakan yang jelek ke orang lain. Doanya yang baik terus saja kan. Nah, ada yang memang dikembalikan sampai pikun, itu ada, tidak semua. Silakan Ustaz dibuka pada surat 16 ayat 70. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha 'alimun qadir. Ada Ustaz ya? Surat An-Nahl ayat 70, silakan yang bawa Al-Qur'an dibuka. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 70. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Jadi yang namanya pikun asalnya apal macam-macam, ketika pikunnya sudah hilang semua kan? Itulah namanya yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ada dua kali, Pak, kalimat itu. Satunya lagi di surat 22 ayat 5. Itu tentang penciptaan manusia juga. In kuntum fi raibim minal ba'd fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin. Nah, itulah langsung di ujungnya aja Ustaz supaya enggak panjang-panjang. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 5. Ya mulai pertama juga enggak apa-apa kalau memang kesulitan Ustaz. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, yaitu pikun,
sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Jadi di sana sudah jelas memang ada yang wafat sebelum pikun, ada juga yang sampai pikun. Bagaimana menghindari supaya tidak pikun? Ini supaya tidak pikun, gimana? Saya ini punya guru. Guru saya ini usianya 98 tahun wafat. Tapi sama sekali enggak pikun. Sakitnya hanya 5 hari. Masuk rumah sakit 3 hari. Wafat. Itu namanya Pak Ye Adlan Ali di Cukir Jombang di Tebuireng sana, Pak. Saya itu memang mulai kecil kelas 4 ibtidaiyah sudah di Tebuireng sampai sarjana muda, jadi cukup lama sekali. 4 ibtidaiyah sampai sarjana muda kan cukup lama, Pak. Karena memang ibu saya aslinya orang Jombang, sampai sekarang masih punya harta di Jombang juga. Itu bapak saya asli Lamongan. Lah, gimana kiatnya kalau bagi orang Muslim, selama bapak ibu itu masih biasa merutinkan hafalan Al-Qur'annya, tidak akan pikun selamanya. Jadi rutinkan hafalan Al-Qur'an itu tidak akan pikun untuk selamanya, enggak akan pikun. Hanya itu saja. Kan tadi kalau sudah sangat tua lupa apa yang dulu, kan. Nah, dengan adanya merutinkan hafalannya Al-Qur'an, yakin tidak akan pikun. Itu bagi orang Muslim. Bagi orang yang tidak Muslim, supaya tidak pikun apa? Ya, rutinkan ngisi TTS terus, tidak akan pikun. Kalau masih rutin ngisi TTS tiap hari, mana mungkin pikun? Tidak akan pikun, kan? Nah, itu kata orang non-Muslim. Kata orang Muslim yang merutinkan hafalannya Al-Qurannya sudah hafal, ya. Terus sering diulang. Yang sukanya yasinnya sering diulang. Tidak akan pikun itu. Itulah kuncinya. Jadi sudah jelas, mudah, enggak sulit. Rutinkan hafalannya Al-Quran. Yang hafalannya berapa surat pendek, yaitu selalu dirutinkan. Yang hafalannya 30 juz, ya, rutinkan menghafalkan 30 juz terus saja. Yakin tidak akan jadi pikun. Dengan baca masih beda, Pak. Lebih istimewa hafalannya tadi. Nah, kemudian pertanyaannya Bapak tadi tentang mana lebih baik menentukan awal Ramadan, menentukan satu Syawal pakai hilal kah atau pakai hisab? Ya, pertanyaannya tadi kan itu, kan? Bilal. Oh, saya kira hilal. Oh, Bilal. Bilal terawih itu apa, Pak? Oh, jadi seperti di Al-Azhar itu. Seperti di Al-Azhar, kan? Mau mulai terawih, baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, ya? Atau apa gitu, ya? Ini. Kan setelah salam, kan, mau memulai, itulah ada. Oh, itu namanya Bilal. Ya, ini kalau di Tebuireng ada tempat terawih itu dua, Pak. Yang resmi, yang enggak resmi banyak. Di setiap ruangan di depan kamar-kamar itu, maya blok C juga ada sendiri terawih di blok A. Blok A enggak ada, blok A soalnya masjid langsung. Nah, itu
ada traweh-traweh itu. Tapi yang umum ini satu di masjid. Di masjid itu trawehnya 20 rakaat ditambah witirnya 3. Namun traweh itu khatam 30 juz, biasanya tanggal 21, 22 sudah khatam. Kalau di Mekah kan 28, 27, Pak. Kalau itu bareng tanggal 21 biasanya sudah khatam. Ada lagi traweh satunya di lapangan. Di lapangan. Lapangan. Nah ini di lapangan ini di masjid dapat satu salam ditambah kadang satu rakaat, kadang belum. Yang di basket ini sudah selesai. Tapi enggak ada witirnya, hanya trawehnya saja, Pak. Hanya 20 enggak ada, witirnya enggak ada. Nah, suatu ketika ada kan ada orang baru, anak baru kan kalau Ramadan itu tidak hanya anak lama aja kan, orang dari pesantren lain juga datang. Lah pas apa namanya setelah salam ada langsung di belakang imam anak yang mengucapkan la ilaha illallah itu kan, langsung makmum yang lainnya bilang inna lillah wa inna ilaihi rajiun gitu. Ini karena apa? Di Tebuireng itu enggak pernah ada yang namanya ya selesai salam ya sudah berhenti sejenak berdiri lagi, yang di masjid maupun di tempat-tempat yang lain semuanya begitu. Enggak ada satupun yang pakai bilal-bilalan itu enggak ada, Pak. Makanya ketika ada yang baca langsung la ilaha illallah, yang lain inna lillah. Nah itu setelah itu udah enggak ada lagi, Pak. Ya itu lah saya pindah ke Bekasi ini, Pak. Kemudian diundang untuk traweh di Jalan Kartini, Pak. Di Bani Saleh, Pak. Bani Saleh. Lah saya memang ya gimana ya? Saya ngimami Isa. Setelah Isa kemudian traweh langsung, ceramahnya nanti menjelang witir kan. Nah itu. Lah udah selesai, saya berdiri mau traweh, di belakang saya ada yang mengucapkan itu tadi ya, entah apa yang diucapkan, saya enggak mengingat-ingat, pokoknya ada komando itulah, di komando tadi. Nah sudah, nah, ternyata ya tadi setiap selesai salam ada komando. Nah, setelah traweh saya ceramah, saya sampaikan. Wah, tadi saya sudah kadung berdiri ya, lainnya masih duduk semua ya. Ya saya sampaikan, saya ini apa namanya dari kecil kelas 4 ibtidaiyah di Tebuireng sampai sarjana muda. Kemudian traweh, katakan bahwa Tebuireng itu adalah NU lah. Katakan gitu kan, NU lah mudanya orang itu kan, bilangnya gitu kan. Karena K. Hasyim adalah pimpinan NU yang diangkat. Tapi bukan pendirinya, bukan gak ikut mendirikan NU, gak ikut. Tapi diangkat. Tapi Pak K. Hasyim, buku-bukunya kalau menurut saya sama dengan temannya dia. Kan waktu di Mekah bersama dengan K. Dahlan, Pak. Bersama itu dengan Kiai Dahlan, Kiai Hasyim itu adalah sama. Keahliannya Kiai Hasyim juga tafsir dan hadis keahliannya. Enggak punya keahlian di bidang fikih juga enggak. Ngajar fikih juga tidak. Lah, di Tebuireng ini saya ceritakan. Tebuireng itu enggak ada yang namanya bid'ah semacam ini, itu enggak ada. Saya bilang gitu. Tapi di Bani Saleh ini aneh. Bani Saleh ini katanya Muhammadiyah, tapi kok malah bid'ah dilakukan. Saya keras gitu, Pak. Itu.
Sudah, akhirnya besoknya gitu, saya diteror oleh salah satu ustadz. Katanya, kok enggak etis mengingatkan, kok di hadapan orang banyak di tempat itu, kok enggak etis, ustadz kok seperti itu. Itu diteror ya istilahnya kan, dianggap saya enggak benar dalam itu tadi. Saya jawab, ustadz, kalau enggak di Bani Saleh saya enggak gitu. Karena Bani Saleh itu ya yang namanya Muhammadiyah, ini Muhammadiyah kan anti bid'ah. Ya mesti harus saya sampaikan di depan itu. Itu. Nah, kemudian Pak Junedi Hasyim kebetulan adiknya itu adalah jadi pengadilan agama di Jombang, Pak. Langsung Pak Jun nelpon ke adiknya untuk konfirmasi benar enggak apa yang saya sampaikan bahwa di Tebuiring itu enggak ada namanya seperti itu, enggak ada. Nah, adiknya besoknya akhirnya terawih ke Tebuiring, lihat situasi Tebuiring. Nah, ternyata Tebuiring memang enggak ada. Langsung Pak Junedi Hasyim apa namanya menyampaikan ke saya, ya betul Pak Amin, apa yang Anda sampaikan memang di Tebuiring enggak ada. Namun apa namanya di Bani Saleh ini kenapa kok pakai itu? Nah, dulu Pak siapa Abdul Qadir itu mau menghilangkan itu enggak enak sama ibunya. Ibunya itu minta supaya enggak dihilangkan yang namanya itu tadi. Tapi sekarang Bu Subki, Pak Subki sudah enggak ada. Bu Subki sudah jelas menyatakan kita hilangkan, walaupun itu apa namanya sudah dilakukan semenjak adanya Bani Saleh, karena memang itu betul bid'ah, hilangkan. Alhamdulillah setelah itu 2 hari lagi sampai sekarang sudah enggak ada lagi, Pak, yang di Bani Saleh. Silakan Bapak untuk ke sana itu. Tapi itu ada ceritanya, asalnya seperti itu, Pak. Jadi Bani Saleh bertahun-tahun ya itu tadi. Nah, di Al-Azhar kok masih begitu juga? Ini saya enggak ngerti. Gimana? Nah, enggak mau diingetin kata Ustadz Iban ini. Nah, itulah. Di Al-Ihsan enggak ada kan, Ustadz? Nah, enggak ada. Nah, itulah. Jadi sunnahnya begitu. Selesai salam, berhenti sejenak, lah nggak usah baca di pipen apa-apa. Yang bapak-bapak, ibu-ibu mau istighfar sendiri silahkan, mau baca apa silahkan, sesaat baca nggak baca apa-apa juga nggak ada masalah, mau ngomong sama sebelahnya juga silahkan saja, nggak ada masalah, nggak ada perintahnya apa-apa kok. Nah, itulah. Itu jadi yang pertama, memang itu adalah suatu hal yang baru, itulah hal yang baru, tidak ada pada zaman Rasul dan sahabat pun tidak ada. Setelah sahabat kesini juga tidak ada. Lah, Bapak, kalau terawih di Mekah apa ada seperti itu? Tidak ada, di Medina juga tidak ada. Terawihnya 20 loh di sana, yang sore. Kalau di Mekah, sekarang sudah ada 5-6 tahun ini, setelah sore 20, nanti imamnya enggak ikut witir, yang imami witir orang lain. Kemudian nanti jam 12:30 lagi 11 rokaat. Itu malamnya lagi. Imamnya juga itu-itu juga. Yang 11 rokaat juga khatam 30 juz, yang sore juga khatam 30 juz. Jadi imamnya khatam 2 kali, Pak. Yang sore dan yang malam. Nah, itu. Pertanyaan yang kedua tadi, apa namanya, ketika selesai sholat, Pak, selesai sholat, yang namanya imam tugasnya adalah dari takbiratul ikram sampai salam, itu tugasnya imam. Selesai itu sudah bukan imam lagi, Pak.
sudah bukan imam lagi. Itulah, bahkan sholat sunnahnya imam jangan di tempat itu lagi, supaya pindah tempat. Itu aslinya imamnya, Pak. Imamnya jangan sekali-kali sholat sunnah ba'diyahnya di tempat jadi imam, karena dia sudah bukan imam lagi, nanti dianggap seperti imam. Oleh karena itu, selesai sholat berjamaah, ini kalau mengadakan doa bersama atau zikir bersama, bid'ah juga, Pak, itu, Pak. Loh iya, itu adalah hal yang bid'ah, enggak ada, Pak. Cari dalil di mana aja, enggak ada. Oh, imam masih mimpin, sudah bukan imam lagi, Anda itu sudah bukan imam, sudah selesai. Selesai salam, sudah selesai. Enggak usah mimpin doa. Itu Anda berarti masih menganggap dirinya sebagai imam juga, padahal sudah enggak imam lagi. Jadi yang namanya wiritan bersama setelah sholat atau doa bersama, ini juga hal yang bid'ah, Pak. Jelas hal yang bid'ah itu, Pak. Rasul selesai sholat, nah, baca seperti zikir yang biasa itu. Setelah astagfirullah 3 kali, balik kanan menghadap ke makmum. Juga tidak mimpin, enggak ngajak, ayo semuanya baca Allahumma anta salam, juga tidak ada. Bahkan sering selesai apa namanya istighfar 3 kali, melihat makmum, kemudian Rasul berdiri. Dan zikir setelah sholat itu tidak harus duduk menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat tidak ada. Zikir menghadap kiblat itu enggak ada. Kalau sholat, iya menghadap kiblat. Tapi setelah sholat, mau doa, termasuk baca Al-Quran, ada kan di situ adabnya baca Al-Quran menghadap kiblat, sama sekali enggak ada. Baca Al-Quran, sunnah menghadap kiblat. Ini awal saya datang di sini, di Masjid At-Taubah. Itu biasanya setiap 1 bulan, diadakan khatam ngaji Al-Quran, setiap orang bawa 1 juzan itu. Ada yang setengah juz, ada yang 1 juz, dibagi semua, baca ustadznya yang mimpin di depan. Nah itu mengawali, menyuruh bapak-bapak, ibu-ibu supaya duduk berbaris yang rapi menghadap ke kiblat. Sunahnya menghadap ke kiblat. Itu saya selesai isya biasanya itu. Ternyata sang ustaz tadi entah lupa atau gimana, dia tetap menghadap ke sana. Ya baca Al-Quran juga, tapi dia enggak menghadap ke kiblat, menghadap ke jamaah. Nah, udah sudah selesai semua, kemudian saya ajak salaman beliau, saya tanya, Ustadz, kok Ustadz enggak menghadap kiblat? Padahal tadi nyuruh kita semua untuk menghadap kiblat. Oh iya, lupa saya. Akhirnya begitu jawabannya. Entah lupa atau tidak, wallahu alam ya. Saya enggak meneruskan, hanya saya bilang gitu aja. Itu. Tapi ternyata setelah itu sudah tidak lagi ngajak orang-orang untuk menghadap ke kiblat. Nah, dan sekarang sudah enggak ada lagi ngajinya, semacam juga enggak ada. Lah itu, lah begitu juga selesai sholat, zikir, lihat pada surat yang ke-4 103. Faida qadaitum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Faida qadaitum as-salah. Kalau sudah selesai salat, ingatlah kepada Allah. Tapi tidak harus menghadap kiblat. Ada Ustaz ya? Betul ya? Silakan Ustaz. Surat 4 An-Nisa ayat 103. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri.
pada waktu duduk dan ketika berbaring, kemudian apabila kamu telah... Nah, saya kira sudah cukup kan? Jadi sudah selesai melaksanakan sholat, ini sholat ketika perang kalau ayat 102-nya. Selesai sholat, tetap zikir kepada Allah kan? Fadhkurullah. Tapi zikir ingat, fadhkurullah itu zikir kan? Ingat kepada Allah. Zikirnya tidak kok harus dengan duduk terus, oh enggak. Fadhkurullah qiyaman, sambil berdiri, jalan, silakan saja. Sambil duduk juga silakan. Sambil berbaring juga silakan loh, itu kan. Disuruh zikir, suruh mengingat Allah. Sudah jelas kan? Jadi selesai sholat, enggak ada. Mau zikir ramai-ramai bersama itu enggak ada. Lah, bahkan di dalam surat 62 ayat 10-nya, selesai sholat bubar, tapi tetap banyak mengingat Allah. Surat 62 ayat 10, Ustaz. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, jadi selesai sholat Jumat itu enggak boleh nongkrong-nongkrong di masjid nunggu sampai asar itu. Enggak boleh. Selesai sholat, fantasiru fil ardi. Bubar kembali ke tempat kerja masing-masing. Itu kan? Tapi ujungnya, ingatlah kepada Allah yang banyak. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika kira-kira itu dikirnya bersama-sama atau sendiri-sendiri, Pak? Lah ya, orang sudah bubar kok disuruh dikir, sudah bubar disuruh dikir kan? Jadi tetap dikir setelah sholat itu perintah. Tapi tidak harus duduk menghadap ke kiblat. Bubar pun tetap berdikir kepada Allah, la'allakum tuflihun. Saya kira sudah cukup kan? Itulah. Ya, bersama-sama berdoa, Pak. Hakikatnya kebutuhan satu dengan yang lainnya sama atau tidak, Pak? Tidak sama kan? Nah, kalau diajak bersama-sama kan berarti kebutuhannya itu sama kan? Padahal yang tukang bakso inginnya apa? Supaya krimis-krimis dikit-dikit. Yang tukang es supaya panas, lo kan beda. Nanti kalau diajak bersama doanya kan enggak sama kebutuhannya itu, Pak. Nah, itulah. Baik. Ya kalau baik, masih kurang cocok ya silakan dibantah, enggak apa-apa loh, Pak. Silakan ya, pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk disiapkan atau yang sudah tertulis disampaikan ke depan akan kita bacakan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa yang menyebabkan seseorang tidak bisa menangis dalam meresapi ayat-ayat Allah? Bagaimana solusinya? Kemudian, jika ibu-ibu yang menyusui bayi tidak puasa dan belum Ramadan, di bulan Ramadan, apakah wajib membayar fidyah atau mengkodok puasanya? Apa harus dua-duanya? Apakah itikaf di masjid diperbolehkan untuk ibu-ibu? Apa sebaiknya ibu-ibu lebih utama di rumah saja? Baik, saya jawab yang kedua dulu, Pak ya. Ketika ibu-ibu sedang menyusui anaknya di bulan Ramadan, kemudian tidak melakukan siam, maka ayatnya harus fidyah. Kan surat 2, 185, bunyinya begini, yang di ujungnya tengah ya. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa. Ada gitu Ustaz ya. Silakan Ustaz.
184, mohon maaf, bukan 185, 184, mohon maaf, 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi silakan mulai pertama juga enggak apa-apa, Ustaz. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kelelahan hati catatan kakinya Ustaz. Ada catatan kakinya Ustaz. Orang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. Nah, jadi yang namanya yutiqunahu, orang yang sakit menaun, ya kan, sakit berat, sakit menaun kan. Orang yang hamil menyusui tadi ya, atau yang lain-lain bisa juga. Kalau memang itu berat menjalani puasa, tapi tidak termasuk maridun au ala safarin. Kalau yang sakit kemudian safar musafir, kalau tidak puasa, maka besok pada bulan yang lain mengkodok. Bagi yang yutiqunahu berat, bagaimana? Maka dia apapun juga selama punya harus bayar fidyah di bulan Ramadan itu. Itu dulu. Jadi yang menyusui atau yang sudah tua tadi enggak puasa, maka silahkan enggak puasa harus bayar fidyah, bukan di bulan Syawal fidyahnya, di bulan Ramadan ta'amu miskin, ngasih makan orang miskin, sekali makan silahkan, atau untuk dua kali buka sahurnya silahkan, itu kan, itu kan. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah, melebihi itu. Lah bagaimana, apa harus mengkodok? Karena tadi tidak puasa di bulan Ramadan kan. Nah ini ada dua pendapat tentang mengkodok. Tapi fidyah sepakat semua nas harus dibayar di bulan Ramadan. Semua, enggak ada yang mengingkari itu. Jangan lantas menyusui, enggak aku nanti mau kodok saja di belakang. Oh enggak ada, tetap harus bayar fidyah. Nah, tadi kan apakah mengkodok atau fidyah? Fidyah, titik, enggak bisa diganggu gugat itu. Karena enggak termasuk sakit, enggak pernah masuk musafir, loh, ya kan? Nah, orang yang sakit enggak ada harapan sembuh, ya termasuk fidyah di dalamnya. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i pendapatnya apa? Setelah fidyah sudah sepakat, ternyata tadi di bulan Ramadan menyusui, di bulan Rajab sudah enggak menyusui lagi, sudah biasa, maka menurut Imam Asy-Syafi'i dia juga harus mengkodok karena sudah tidak menyusui. Alasannya tadi kan enggak puasa karena menyusui. Lah masih belum masuk Ramadan berikutnya sudah enggak menyusui, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan ini harus mengkodok karena ada waktu untuk kodok, kan ada waktu namanya kan. Itulah, jadi disamakan dengan siapapun yang tidak puasa di bulan Ramadan, orang mukmin, maka di saat sehat di bulan yang lain harus mengkodok. Itu Imam Asy-Syafi'i. Tapi imam yang lain, oh enggak ada, dua kewajiban itu enggak ada, sudah cukup fidyah-fidyah selesai. Di bulan berikutnya dia enggak menyusui atau sudah melahirkan, sudah bersih, sudah enggak apa, sehat, ya enggak usah puasa karena sudah
fidyah. Enggak ada double kewajiban itu, enggak ada. Nah, karena di Indonesia yang banyak masih terpengaruh oleh madhab Syafi'i, maka ustadznya nyuruh juga untuk mengkodok. Sebenarnya enggak usah kodok, sudah cukup fidyah saja. Itulah. Nah, tadi berikutnya, tadi pertanyaannya ibu tadi apa ustadz? Pertanyaan ibu tadi, satunya tadi apa tadi? Satu itikaf. Iktikaf. Yang namanya iktikaf, dalilnya adalah surat 2 187. Jadi di sana wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi apa namanya, ujungnya pada surat 2 187, janganlah kamu melakukan apa-apa dengan istrimu sedangkan kamu itikaf di masjid-masjid. Jadi yang namanya akifuna itikaf itu di mana? Di masjid. Jadi enggak ada itikaf di rumah, itu enggak ada. Walaupun ibu ya itikafnya di masjid, istrinya Rasul gantian itikafnya di masjid. Setelah Rasul wafat, semua itikaf Ramadan di masjid. Itulah. Jadi ibu-ibu pun namanya itikaf ya di masjid, karena dalilnya itikaf di masjid kan. Nah, di dalam apa namanya surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-135, itikaf itu sudah syariat yang lama. Sebelum zaman Nabi Ibrahim sudah ada itikaf, dan itikafnya juga di masjid, di Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah 135 Ustaz. Itu apa namanya? Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. 125. Makanya salah. 125, lebih 10. 125. Al-Baqarah 135. Oh, dan 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Nah, jadi itikaf semenjak dulu sudah ada. Itikaf tempatnya di mana? Di Baitullah loh ya kan? Katanya di Masjidil Haram. Jadi enggak ada itikaf di luar masjid, enggak ada. Nah, ibu-ibu ya silakan. Itikaf kan disediakan tempat juga oleh Al-Ihsan untuk ibu-ibu kan. Nah ya, yang mau silakan, yang gak mau itikaf ya silakan saja. Jadi sudah jelas ibu maupun bapak itikafnya ya harus di masjid. Nasnya begitu. Di hadis juga sama, itikaf di masjid. Ya, satunya tadi Ustaz. Apa yang menyebabkan seorang tidak bisa menangis dalam meresapi ayat-ayat Allah? Bagaimana solusinya? Apa namanya, Rasul itu kalau pas membaca ayatul azab memang bisa menangis. Ayatul rahmah ya merasa
bisa bergembira. Jadi nadanya di dalam baca itu pun sudah berbeda antara sedih dan senang loh, ya kan? Nah itulah. Lah solusinya gimana, Pak? Saya sendiri juga enggak bisa nangis ya, Pak. Jadi saya enggak ngerti solusinya itu. Saya pernah dengar khotbah. Khotbahnya bagus. Orangnya sekarang sudah tua, dulu tinggalnya juga di Jakarta Sampurna sana. Sekarang pindahnya di Kemang. Udah tua juga. Khotbahnya bagus di Islamic Center. Saya masih awal-awal di sini. Saya belum punya kegiatan apa-apa. Saya di sini hampir 1 tahun pertama enggak punya kegiatan. Setelah jamaah haji saya 180 berangkat semua, baru tahun 2000 awal saya punya kegiatan. Nah saat itu saya dengarkan khutbahnya bagus sekali. Betul-betul bagus. Nah, kemudian jadi imam juga bagus di Islamic Center. Nah pada saat baca ayat apa namanya hal ataka hadithul ghasyah itu, begitu wujuhu yauma idin na'imah li sa'iha radiyah, kok malah nangis. Nangis ini. Ini sekarang sudah tua orangnya. Nangis. Makmumnya pun juga ikut nangis. Saya pikir loh, kok aneh, kon wujuhu yauma idin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin aliyah, kok nangis. Saya sholatnya memang di depan, paling depan sendiri. Dah selesai sholat, selesai zikir, selesai sholat sunnah, saya ajak salaman beliau. Saya ajak salaman, salaman. Terus saya sampaikan, Pak Yai, menurut saya kok aneh. Kok apa namanya, pada ayat yang tentang nikmat surga kok malah nangis gitu. Beliau jawabnya pakai bahasa Arab, Pak. Jawabannya langsung pakai bahasa Arab, hebat. Nah, saya dijawab bahasa Arab ya malah kebetulan ya. Nah, saya sendiri memang cukup lama bergaul dengan orang Arab. Dan saya juga setiap tahun mesti ke Saudi. Saya haji alhamdulillah 14 kali, Pak. Umrohnya enggak ngitung saya, berapa kali umrohnya saya enggak pernah ngitung. Waktu di Madinah saya setiap Rebo sore mesti umroh. Jumat sore baru pulang ke Madinah, karena di Mekah ada tempat pos saya yang bilangnya masih familinya bapak saya bilangnya. Saya enggak tahu family benar atau enggak, tapi bilangnya itu adalah family bapak saya. Jadi saya memang diminta untuk setiap minggu ke Mekah. Nah, yang tadi yang saya tegur, saya tadi langsung bahasa Arab. Akhirnya saya juga bahasa Arab juga. Tapi kira-kira 3 menit langsung dia kembali ke bahasa Indonesia, Pak. Nah ya, saya bahasa Arabnya ya bahasa Arab campur pasaran itu, Pak. Rupanya dia juga enggak punya keahlian bahasa pasarannya loh. Langsung ya kira 3 menit kembali ke bahasa Indonesia. Intinya apa? Saya takut enggak bisa mendapatkan surga, jadi saya nangis loh. Nah, saya sampaikan, wah, kalau apa namanya Bapak Pak Yai alasannya begitu, tapi hadisnya Nabi kan enggak begitu. Itu. Namun ayah dia sudah selesai, enggak memperpanjang. Nah istimewanya apa? Ketika Ramadan beliau ini tugas ke Malaysia. Sebelum Ramadan berangkat. Nah khutbah-khutbahnya Jumat diserahkan ke saya semua. Saya enggak begitu kenal sama beliau. Tapi lewat Pak Abdullah Hafidi dikasihkan ke saya ini. Anu, khutbahnya saya disuruh khutbah di Jakarta di mana begitu. Orangnya saya sampai heran loh. Udah saya tegur gitu kok malah
khutbahnya diserahkan ke saya. Jadi enggak ada, rupanya enggak ada rasa dendam, rasa apa dengan saya, enggak ada. Tapi memang itu tadi, saya sendiri memang enggak bisa nangis, belum bisa. Walaupun saya ngerti artinya di dalam ngaji Al-Quran, tapi enggak bisa nangis. Bahkan ketika di Multazam berdoa, orang sama nangis semua, saya sendiri juga enggak pernah nangis. Sekali saya nangis terakhir tahun 99-2000 itu, karena mikir beban saya utangnya terlalu besar. Akhirnya nangis sambil berdoa. Oh iya, karena beban utang terlalu besar, jadi itu jadinya nangis Pak, berdoa itu. Saya sekali itu Pak berdoa nangis itu Pak. Tapi alhamdulillah juga bisa selesai juga Pak. Baik, silakan ada pertanyaan lain atau langsung disampaikan. Cukup Pak. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar Pak Parna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Biasanya di bulan Saban ini orang-orang asli di sini biasanya mengadakan nisfu Saban. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang baca Yasin setelah itu beberapa kali, karena masih aja dilaksanakan di beberapa daerah dan bahkan tiap nisfu Saban pasti ada gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisfu itu setengah atau pertengahan Saban. Nisfu Saban berarti pertengahan Saban. Sekarang 13 ya, besok 14. Ini kalau kalender Komariahnya 29, nisfu Sabannya kapan Pak itu Pak? Nah, kalau 30 saya bisa 15 kan. Nah, ya kan, tapi kita enggak bahas soal itunya ya. Namanya ibadah ini harus ada apa? Ritual ini ya. Itu bukan urusan dunia kan? Ritual-ritual. Ini mesti man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Mengamalkan sesuatu yang enggak ada perintahnya kami ya tertolak Pak. Tertolak. Nisfu Saban atau bukan nisfu Saban, pada bulan Saban tadi memang Rasul banyak berpuasa, siam banyak sekali. Kata Syekh Saleh Utsaimin ini, dan juga di dalam buku Al-Bid'ah Al-Hauliyah. Bid'ah Al-Hauliyah itu bid'ah di dalam satu tahun. Itu ada buku, silakan Bapak Ibu beli buku, apa namanya, judul bahasa Indonesianya sudah ada sekarang, tapi saya belum tahu. Kata orang, ritual bid'ah dalam satu tahun, sampulnya agak putih gitu. Lah, kalau judul Arabnya yang saya punya itu adalah Al-Bid'ah Al-Hauliyah. Al-Bid'ah Al-Hauliyah, bid'ah-bid'ah di dalam satu tahun. Nah, di situ dikatakan apa namanya, ibadah nisfu Sya'ban ini mengkhususkan nisfu Sya'ban tidak ada. Ya, silakan saja baca Yasin atau baca apa, tapi jangan punya anggapan sunahnya itu di nisfu Sya'ban. Oh, enggak ada sunahnya, enggak ada. Nah, itulah. Atau puasa, bahkan ada suatu daerah ini kalau pertengahan Sya'ban ini Pak, nisfu Sya'ban, terminal pun sepi Pak, orang jualan tidak ada. Malamnya didengungkan, dianjurkan untuk puasa. Itulah. Ini
apa namanya, yang menceritakan saya sekarang jadi orang di apa namanya, hakim yang paling tinggi itu apa Pak namanya, Mahkamah Agung. Dia dulunya tugas di daerah Kutai. Ceritanya dia katanya di Kutai itu kalau nisfu Saban terminal orang jualan satu pun enggak ada, Pak. Kalau Ramadan banyak orang jualan, malamnya juga itu tadi. Nah itulah. Nah jadi silakan mau ibadah di nisfu Saban, tapi jangan mengkhususkan, jangan menganggap memang sunnahnya itu adalah nisfu Saban. Kalau mengkhususkan nisfu Saban, fahuwa raddun tadi, tertolak. Silakan Ustaz, apa lagi? Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini sedikit agak sedikit menyimpang lagi kali. Sekarang Pak Ustaz udah, dunia udah berubah Pak Ustaz. Orang sudah semakin canggih, sudah masa canggih lah, nggak pakai uang cash lagi sekarang ini kan Pak Ustaz, nggak pakai uang cash. Kalau belanja itu pakai kartu kredit. Mana pakai kartu Pak Ustaz. Ini boleh nggak dalam Islam orang menggunakan kartu kredit? Gimana sih, nggak paham. Gini Pak Ustaz. Enggak, orang kan sekarang kan udah belanja udah pakai modern Pak, sekarang zaman canggih lah, zaman pakai uang cash lagi. Cash kan pakai uang cash pakai lagi. Jadi pakai kartu kredit, kartu belanja pakai kartu kredit. Kredit nanti. Main gesek-gesek gitu. Nanti boleh enggak dalam Islam itu, Ustaz? Apa namanya? Bukan hanya belanja, saya ini juga punya kartu untuk ketol, saya mesti gesek terus, Pak. Saya udah hampir enggak pernah bayar itu, Pak. Selama ada GTO-nya loh ya. Ini. Tapi di situ enggak ada utangnya, Pak. Mesti cash kan? Lah, begitu juga kartu kredit, Pak. Selama kartu kredit itu memang ada isinya, enggak ada utangnya, Pak ya. Silakan saja. Ada bunga Pak Ustaz, kena bunga itu kita pakai belanja, kena bunga Pak Ustaz. Loh, apa namanya? Apa kartu kredit itu ada bunganya? Oh begitu. Jadi contohnya umpamanya, nah kalau terlambat berarti ngutang itu Pak. Bukan Pak, kalau kita gesek beli belanja, udah kena bunga itu 3%, kena bunganya 3%, udah kena bunga itu kita. Enggak Pak, kalau beli itu langsung kena Pak. Ada bunganya Pak? Enggak, yang, kalau beli yang barang belanja enggak ada bunganya. Bunganya untuk pemilik barang atau pemilik bank, kartu? Untuk bank Pak. Jadi kalau dari Bapak tadi saya paham, kalau kartu kreditnya enggak ada isinya, ngutang, nah itu jelas kena bunga tinggi Pak. Tapi kalau kartu kreditnya ada isinya terus, tidak ada kena bunga sama sekali Pak. Ada Pak, bunga ada Pak. Oh, jadi, ya Pak, tidak boleh bunganya itu. Ya, kita beli belanja Pak, itu sudah ada cat bunganya. Waktu keluar sudah ada bunganya. Kalau pajak masalah lain, kalau bunga tetap tidak boleh. Kalau Bapak tadi bilang enggak ada bunga, selama kartu kreditnya ada isinya, setahu saya itu Pak. Jadi setahu saya, selama kartu kredit kita itu ada isinya, tidak pernah kena bunga. Tapi kalau enggak ada isinya, lah itu nanti ketika bayar, belum bayar pun sudah ada hitungan bunganya Pak. Lah itu di situ. Jadi mudah-mudahan saja yang benar Bapak itu tadi, bahwa selama kartu kita ada isinya, itu tidak kena cas apa-apa. Tidak kena cas apa-apa, enggak kena loh ya. Itu begitu Pak. Tapi kalau ada bunganya, tetap bunga itu tidak boleh. Kalau pajak, urusan lain lagi Pak. Pajak itu. Saya juga kena pajak macam-macam kok Pak. Itu mengaturkan negara kita pajak itu. Baik, jadi bunga tidak boleh.
mutlak enggak boleh. Ya silakan Pak, silakan. Ya silakan, Bapak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pengusaha Pak, sajadah, abaya dan lain-lain. Saya juga yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah saya boleh menjual air zam-zam? Saya bawa dari Mekah, saya pakai biaya, sampai Indonesia saya jual, boleh enggak Pak? Terima kasih. Baik, jadi apa namanya, kalau di Mekah, di Medina sana, enggak ada zam-zam yang di, ya, di Medina itu langsung saluran dari Mekah ke Medina Pak. Kalau sebelum tahun 80 itu setiap hari ada tangki ngangkut dari Mekah ke Medina. Sekarang sudah langsung pakai pipa saja. Atau lah apa namanya, kalau kemasan zam-zam itu tadi ongkos mengkemas sama ongkos angkut itu enggak ada masalah Pak. Enggak ada masalah Pak. Ongkos angkut sama saja, bukan hanya zam-zam, air minum yang lain-lain juga beli juga kan. Hakikatnya kan bukan airnya itu Pak yang beli Pak. Nah itulah, jadi boleh Pak, boleh di sini jual zam-zam, enggak ada masalah Pak. Pertanyaan berikutnya Zed, asal jangan dicampur katanya. Dioplos. Loh itu penipuan, itu namanya masuk penipuan ya. Enggak boleh. Lah iya. Tempatnya di mana Pak? Di sini Pak. Oh, pasar di Serpong. Oh, di Serpong. Baik. Jadi nanti boleh Pak, enggak usah khawatir itu enggak ada haramnya, enggak boleh, mutlak boleh. Insya Allah pekan depan bawa jam-jamnya di sini Pak ya, bagi-bagi dengan sahabat Alisan. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustadz, saat sedang berjalan terdengar salam dari seorang yang ingin bertamu ke sebuah rumah. Salam tersebut belum terjawab oleh si pemilik rumah. Apakah wajib bagi kita yang mendengar menjawab salam tersebut meski kita hanya sekedar lewat melintas jalan itu? Baik, apa namanya, yang kita disuruh menjawab apabila kamu diberi salam. Silakan dibuka surat 4 ayat 86. Nah itu yang diberi salam kamu atau bukan kamu? Kalau kamu ya harus menjawab, kalau bukan kamu ya bukan kewajibanmu untuk menjawab. 86 Ustaz. Surat 4 An-Nisa ayat 86. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Jadi, atau balaslah penghormatan itu yang sudah sepadan. Jelas kamu diberi penghormatan dengan salam lah tadi di pintu rumahnya orang, bukan kamu yang kasih penghormatan ya. Orang yang di situ itu, jadi kamu lewat nggak usah jawab, bukan kepada kamu kok. Lah sudah jelas kan, jadi ayatnya itu tadi kepada kamu dikasih penghormatan dengan salam. Jadi nggak ada wajib, nggak sunnah pun juga tidak, karena salamnya bukan kepada Anda, salamnya ke orang itu tadi. Lah sebenarnya kalau mau masuk rumah, kalau dasarnya di surat 24 itu bukan salam dulu, bukan ngebel dulu. Itu kalau ngetuk pintu dulu, kalau dasarnya surat 24 ayat yang ke-61. Tapi dalam kurungnya jangan dibaca Ustaz. Ujungnya fa idza dakhaltum buyutan
bukan itu. Ya, oh bukan bukan. La tadkhulubana. Pada ayat yang ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulubuyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi lebih mendahulukan tastanisu dan baru tusallimu. Silakan Ustaz. Surat 24 ayat 27. Ayat 27, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Nah, mendahulukan mana? Izinnya dulu, jadi ketuk pintu. Kalau sudah dibukakan, assalamualaikum loh gitu. Itu kalau teksnya di dalam ayat ini lebih dulu apa? Tas tak nisu, setelah itu tusal limu, minta izin dulu, ngetokkah atau belkah. Nah, dibuka tusal limu ala ahliha. Kalau pintunya tertutup gak ada siapa-siapa, namanya tusal limu alal bab itu. Salam ke pintu, loh ya kan? Loh ya kan? Padahal ayatnya tusal limu ala ahliha, salam kepada penghuninya loh. Nah, kalau belum dibuka di depan pintu, namanya tusallimu alal bab, salam ke pintu itu namanya. Baik. Baik, jadi gak usah kegeeran katanya, gak usah repot-repot jawab salam yang bukan untuknya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah program BPJS diperbolehkan? Kemudian ada di salah satu masjid itikaf hanya malam ganjil dari jam 1 sampai 3 pagi, apakah boleh? Apa namanya itikaf kalau mengikuti sunnahnya Rasul adalah asyrul awakhiri min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ganjil maupun gak ganjil, siang maupun malam ya berada di masjid. Itulah sunnah Rasul. Tapi kalau apa namanya berangkat ke masjid malam ganjil, malam nanti subuh pulang ngantor lagi, nah itu ya ya apa belajar itikaf atau gimana ya? Itikaf yang sebenarnya ya sunahnya Rasul itu tadi, seperti yang diadakan di sini. Saya sendiri di Indonesia belum pernah itikaf. Saya belum pernah, Pak. Tapi kalau di Mekah, di Medina memang paling enak, Pak, itikaf itu. Atau di sana. Di sini saya belum pernah, walaupun sekali belum pernah. Nah, gimana? Nah, maka saya sendiri kalau disuruh ceramah untuk bab itikaf, pas orang itikaf suruh kasih ceramah, saya lebih baik enggak usah. Lalu gimana wong saya enggak pernah itikaf menceramai orang itikaf, lele enggak pas ya. Saya terus tanya angkat tangan, Pak, kalau disuruh menceramai di Al-Azhar disuruh untuk ceramah pada orang-orang yang itikaf. Oh, saya angkat tangan, oh, saya enggak pernah itikaf di sini. Kalau di Mekah Madinah memang enak itikafnya di sana, Pak. Ya sama 10 hari itu, bahkan Masjidil Haram Mekah lebih penuh 10 hari terakhir Ramadan daripada pas haji. Kalau haji kan orang keluar masuk, Pak. Kalau 10 hari Ramadan menetap di situ terus, keluarnya paling ke kamar kecil saja itu. Nah, pertanyaan berikutnya BPJS. Apa BPJS itu? Enggak ada kelemat asuransinya, kok mana sih? BPJS. Beda apa itu? Buka asuransi kesehatan, BPJS apa itu? Ada yang tahu? Badan. Panjangannya? Eh? Badan Penyelenggara Jaminan Sehat. Badan Penyelenggara Jaminan Sehat. Ya kan? Ini bukan asuransi, Pak. Kalau asuransi ada imbalannya kan? Atau gimana? Asuransi atau tidak itu?
Tiap bulan bayar, ya kan? Jadi kalau bapak ibu ikut BPJS, jangan bilang asuransi kesehatan, sama sekali enggak ke asuransi kesehatan. Ya apa namanya, saling tolong menolong saja niatnya, saling tolong menolong, itulah. Dan itu anjuran, anjuran atau wajib, Pak? Saya kok belum sama sekali ya, saya malah nggak ngerti ya, belum ikut yang mewajibkan siapa itu, saya belum ikut sama sekali. Dan saya memang juga nggak usah ikut lah, nggak pengen ikut lah, mudah-mudahan nggak usah sakit. Kalau bantu orang sakit ya saya siap bantu lah, tapi nggak usah itu tadi. Itu saya sama sekali belum, yang nyuruh juga belum ada. Jadi kalau enggak daftar gimana? Enggak apa-apa, Pak. Nah, yang namanya kan enggak wajib, Pak, itu, Pak. Jadi Bapak Ibu yang ikut BPJS jangan bilang asuransi. Asuransi itu kan berarti perjanjian untung-untungan, Pak. Ya atau tidak? Kalau sakit habis biaya banyak ya untung, bahkan menurut saya niatnya enggak baik itu, mudah-mudahan sakit nanti dapat itu. Nah, kalau niatnya saling tolong menolong, ya saya niatnya nolong teman-teman yang sakit, mudah-mudahan saya enggak usah sakit, enggak menggunakan uang ya enggak apa-apa, enggak menggunakan jasa. Nah, ada yang niatnya sudah enggak benar tadi kan, supaya kalau sakit enggak usah bayar kan, dapat untung kan, padahal sakit itu pun enggak untung kan. Lo iya lo ya, sakit enggak untung kan, kan masih untung yang sehat kan. Nah itulah, jadi niati BPJS itu apa namanya, ta'awun saja, ta'awanu alal birri kan, tolong menolong untuk kebaikan. Ya mudah-mudahan enggak usah sakit, tujuannya menolong teman-teman yang sakit, ya kan, gitu aja kan. Tujuannya apa? Ikut BPJS menolong teman-teman yang sakit. Saya sendiri tidak ingin untuk sakit. Nah itulah. Baik, gak apa-apa, Pak. Tapi kalau anggapan itu sebagai asuransi, berarti apa namanya, perjanjian untung untungan sama dengan judi, ya enggak boleh. Dan kembali ke niatnya, maka Anda bilang asuransi, oh enggak ada kalimat asuransinya itu. Loh iya kan? Kalau asuransi kan selalu ada kalimat asuransinya kan? Nah itulah. Jadi baik, sudah cukup baik tanpa ada istilah asuransi. Itulah. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ketika sedang safar, sholat boleh dikosor atau dijama, tapi apabila sudah sampai tujuan, apakah sudah seperti biasa lagi? Pada saat musafir, memang orang musafir di dalam surat 4 ayat 101 itu boleh mengkosor, itu boleh loh ya, enggak juga enggak apa-apa. Musafir, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Sampai situ aja, usah lanjutannya enggak usah. Silakan. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang. Jadi enggak ada dosa kamu mengkosor sholat. Kalimat itu menunjukkan harus atau boleh? Boleh, enggak ngosor juga enggak apa-apa. Dikosor bagus kalau memang apa namanya situasinya itu, Pak. Jamak. Saya dulu termasuk kenceng, Pak. Kalau bepergian ya kosor jamak. Setelah saya kuliah di Medina ada perubahan, Pak. Nah, saya di Medina, kemudian ada
istilah bahasa kita itu penataran. Penatarannya di Dohron, Pak. Dohron Medina itu naik pesawatnya ya hampir 3 jam, Pak. Jadi Jakarta Bali masih kurang jauh, Pak. Nah, sana penataran sama dosen-dosen kita juga ya seh-seh. Lah ternyata apa? Satu pun enggak ada yang jamak, kosor enggak ada. Saya bilang, loh, saya kok enggak ada jamak kosor. Lah, setiap waktunya sholat mesti break. Mesti di break untuk jamaah. Di situ juga masjidnya besar. Nah, jadi walaupun jarak sekian jauh, bahkan di sana 2 hari lebih waktu itu. Ya, setiap waktu sholat ya berhenti urusan penatarannya ya, semuanya jamaah ke masjid. Nanti juga gitu lagi. Jadi enggak ada apa namanya kok, wah ini lebih. Selama ada yang lebih utama. Nah, tadi kan jamaah lebih utama daripada jamaah bertiga, berempat orang. Maka jamaah dengan 100 orang lebih baik. Contohnya lagi, Bapak Ibu ketika haji, musafir atau tidak? Safir. Tapi mayoritas manusia umat Islam di dunia yang di Mekah, jamaah kosor atau sholat biasa? Nah, ya ada yang ngotot jamaah kosor juga, Pak. Tapi ya entah 2-3 orang saja, Pak. 0,% enggak ada, Pak, itu, Pak. Hanya orang yang ngotot-ngotot seperti saya dulu itu loh. Tapi setelah di sana ya udah berubah total tadi, Pak, saya, Pak. Lah, bagaimana tentang jamak? Sholat jamak itu tidak harus musafir. Selama ada kesulitan, ada kerepotan, silakan sholat jamak. Ada hujan, disuruh jamaah. Kalau sedang jamaah tidak mungkin nanti berikutnya sholat jamaah, umpamanya maghrib di sini. Nah, nanti isaknya nggak mungkin jamaah balik lagi, maka silakan maghrib isa bersama-sama di jamaah karena hujan, boleh. Atau mungkin lagi ibu ke kemanten atau jadi kemanten, ada undangan loh. Ini cukup sulit ibu-ibu tadi ke salon mau berangkat, belum sholat maghrib kan, belum sholat maghrib. Nah, ketika itu udah berangkatlah ke kemanten, padahal kemantennya di Halim saja, enggak termasuk musafir kan. Nah ya enggak musafir loh ya. Terus itu aja enggak musafir namanya. Nah, ketika maghrib, aduh kalau sholat gimana ya, tadi bayarnya ke salon sekian, dibuang aja itu. Ya silakan enggak usah sholat maghrib di saat itu, nanti dijamak dengan isya. Sekali waktu aja boleh, karena ada kesulitan itu tadi kan. Ada suatu hal yang menyulitkan, boleh menjamak. Lah begitu juga ketika musafir. Padahal sholat di jalan itu juga boleh, ya kan? Kalau dasarnya surat 2239, loh, kan sholat di jalan. Baca dari 238, 239, Ustaz. Surat 2 Al-Baqarah 238, 239. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi kalau kamu dalam keadaan takut, takut kehabisan waktu, takut macam-macam, khiftum itu dikasih bahaya. Tapi maknanya khofa adalah takut kan?
maka silakan sholat sambil berjalan, sambil berkendaraan loh. Disuruh sholat sambil berkendaraan. Berkendaraan ini penumpang juga boleh, driver juga boleh. Masuk kalimat berkendaraan kan? Padahal enggak driver ditanya, kendaraannya apa tadi kamu pergi ke sana? Padahal dia penumpang kan? Tapi juga disebut berkendaraan kan? Supir pun berkendaraan, maka sholat di jalan bagus. Tapi kalau apa namanya, enggak enak, nanti sholatnya enak di rumah saja loh. Kalau keluarga saya enggak gitu Bu, umpamanya aja pergi ke Bandung, padahal mau masuk ke sini ini masih jam 1 Pak, nanti sebelum masuk ke Bekasi sana udah ngajak sholat di res area-nya, ngajak sholat jamaah duhur asar, nanti nyampe di rumah tinggal tidur, gak mikir sholat asar, padahal baru jam 1 itu. Ya gitu. Itu kalau keluarga saya senangnya begitu. Ya alasannya tadi, nanti di rumah gak mikir sholat. Ya emang boleh, orang tadi sholatnya musafir kok, lagi musafir kan, jamak kosor lagi. Tapi umpamanya saja, karena alasan ini dan itu atau tanpa alasan, tadi musafir, zuhur masih di jalan, tidak mungkin sholat zuhur di jalan. Sampai habis zuhur, udahlah masuk waktu asar. Lah ini bagaimana? Kalau boleh sekali waktu, tapi kosor tidak boleh. Silakan sholatnya zuhur 4, asar 4. Itu tadi, sholatnya hanya boleh jamak karena sudah bukan musafir, sudah di rumah tempat tinggal aslinya. Tapi kalau orang Bekasi di Bandung, sampai di Bandung sana, ya tetap jamak kosor boleh. Orang Bekasi asal berangkat ke Bandung, sampai di Bekasi belum zuhur asar, loh mestinya kan tadi zuhur kehabisan waktu kan, mestinya kan sholat di jalan kan, tapi karena berbagai macam alasan sholatnya di rumah, padahal sudah bukan musafir. Ya boleh sholatnya zuhur lebih dulu baru sholat asar, tapi sholatnya adalah jamak. Tapi niati tadi pada waktu zuhur, saya nanti akan menjamak sholat. Lebih baik tidak dijamak di rumah, tapi sholatnya di jalan itu lebih baik. Apalagi di tempat kita yang namanya tempat sholat itu di jalan, gak pernah ada sulit kan? Gak pernah ada sulit Pak. Walaupun boleh jamak, lebih baik tetap sholat tepat pada waktunya. Bahkan silakan jamak kosong sebelum nyampe di tempat tinggalnya. Baik, mungkin cukup jelas. Demikian jamaah sekalian, ada waktu 5 menit lagi, apa kita akhiri atau ada satu tanya lagi? Ah, fadal ya Syekh. Ini kawan saya ini baru ketemu udah lama ini, dari mana aja? Assalamualaikum Syekh. Alhamdulillah Syekh, mohon penjelasan Syekh. Ada satu fenomena bahwa kita kalau mendapatkan undangan atas sama muslim kan wajib hukumnya kita mendatangi Syekh. Di satu undangan. Sisi undangan. Ada undangan misalnya undangan pernikahan, walimahan, kayak segala macam itu. Katanya kan ada hadis hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 apa 5 gitu ya. Salah satunya undangan itu Ustaz. Yeah. Itu wajib. Nah, terus dikaitkan dengan salah satu katakanlah malam Ahad itu ada undangan, kemudian ada pengajian taklim menuntut ilmu. Lah yang mana yang diutamakan, yang mana itu mana? Ini ada hubungan berbacaan di baik. Ya dasar begitu. Mohon pencerahannya sih. Baik. Terima kasih Ustaz. Apa namanya? Kalau undangan yang wajib dihadiri adalah undangan nikah. Mutlak. Undangan yang lain bukan wajib, tapi sunnah lebih baik dihadiri. Yang wajib satu, Pak.
undangan pernikahan itu wajib dihadiri. Nah kalau enggak bisa hadir ya mohon izin lah, atau diwakilkan bisa. Tapi undangan yang lain enggak wajib. Nah, kalau ada undangan taklim atau mau taklim, di balik itu ada undangan kemantannya, tetap undangan walimah kemantan yang harus dihadiri. Taklimnya bisa ditunda lain waktu. Nah itulah, sedangkan kemantannya bisa jadi seumur hidup sekali itu saja. Kalau undangan selain nikah misalnya, oh, ada rapat RT misalnya begitu itu. Undangan RT atau taklim. Undangan halal bihalal dan lain-lain, ada undangan taklim. Silakan mau mendahulukan taklim boleh, mau mendahulukan itu bebas saja, Pak. Iya loh ya. Mau mendahulukan taklim ya silakan, mau mendahulukan undangan RT juga silakan. Sama-sama enggak wajibnya, Pak. Nuntut ilmu bukannya wajib. Eh? Lah iya, nuntut ilmu memang wajib, tapi kan kewajibannya tidak harus saat itu, Pak. Loh iya loh ya, tidak harus, oh ini nuntut ilmu wajib, saya duha ini harus kesini. Oh enggak, ya kapan saja juga bisa. Loh iya loh Pak, nuntut ilmu itu wajib, tapi bukan kok harus saat itu ketika diundang, harus itu enggak, yang lain waktu juga bisa. Itu, jangan seperti Gus Dur, saya ini pernah Gus Dur ceramah. Jadi sebelum asar sudah ceramah kan. Begitu adzan asar, sebagian orang tempat ceramahnya seperti ini di lapangan situ lah, masjidnya di sini gitu, enggak jauh memang. Ya itu tadi ya, dengar juga adzan. Kata Gus Dur, nuntut ilmu itu wajib, sholat jamaah sunat. Ya mestinya yang ke masjid-masjid itu salah itu. Yang benar harus mendengarkan ceramah nuntut ilmu itu tadi. Gus Dur begitu. Nah, kan sholat wajibnya memang iya, tapi kan jamaahnya enggak wajib menurut Gus Dur tadi. Nah itu selesai ceramah Gus Dur ya sudah langsung kabur. Enggak tahu sholat asarnya, enggak tahu saya. Itulah. Jadi nuntut ilmu wajib, tapi waktunya tidak harus di saat itu, kapan saja kan bisa, Ustaz. Nah itulah. Baik, demikian. Jadi kalau kemanten wajib, yang lainnya enggak wajib, Pak. Demikian jamaah sekalian, dari pagi sampai menjelang siang beberapa dan banyak permasalahan berhasil kita kumpas bersama narasumber kita, Ustadz Abdullah Amin. Semoga jamaah semua tidak puas. Mudah-mudahan nanti timbul pertanyaan-pertanyaan yang lain yang menjadikan solusi bagi kita semuanya dalam permasalahan ibadah dan muamalah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.